Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Abang Jus di channel Gebang Gidiu. Pada kesempatan video saya kali ini, saya akan berbagi cara menggunakan Open Clash ya di Open WRT teman-teman. Baik itu STB ya ataupun Raspberry ya ataupun HK ya teman-teman. Oke, untuk kartu yang saya gunakan ya, ini saya menggunakan Telkomsel ya teman-teman, Telkomsel Extra Unlimited ya. Jadi nanti untuk bug ya, untuk bugnya itu sesuaikan dengan kartu atau SC ya, yang teman-teman gunakan ya. Sekali lagi, ini untuk kartu yang saya gunakan menggunakan Telkomsel ya, Extra Unlimited teman-teman. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman silakan buat akun terlebih dahulu ya. Baik itu Vames, Trojan ataupun Sadosok ya, teman-teman. Di sini sebagai contoh saja saya menggunakan Trojan ya, teman-teman, atau Trojan VPN. Saya buat di Howdy ID ya, yang Biznet teman-teman ya, yang ini nih, ID Biznet Trojan VPN. Oke, jika sudah seperti ini, kalau belum tes speed ya, itu belum asik ya teman-teman. Jadi saya cek speed test dulu ya teman-teman. Ini kebetulan udah connect nih ya. Ini sudah connect. Nanti juga saya akan bandingkan sebelum dikonekin ya teman-teman. Ini pakai akun yang free ya teman-teman, dari Howdy ID. Nah, untuk akun juga ada beberapa server ya teman-teman yang tidak support di Open Clash ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli atau mau beli yang premium, itu teman-teman tanyain dulu apakah untuk akunnya itu support Open Clash atau tidak ya. Nah, di sini ya sudah dapat 21,2 Mbps per second. Lalu untuk uploadnya 14,4 Mbps per second ya teman-teman. Oke, lalu di sini ya teman-teman, untuk cara settingnya di bagian service ya, lalu di bagian Open Clash teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini ya udah saya konekin teman-teman. Kalau sudah connect, ini tandanya sudah running semua ya teman-teman, seperti ini. Untuk cara disable-nya cukup mudah, tinggal di disable Open Clash-nya seperti ini teman-teman. Nanti akan seperti ini ya, notifnya merah not running, artinya ini belum connect ya teman-teman. Ini belum jalan nih, kalau kita cek speed test dulu ya teman-teman. Kita cek speed test lagi. Ini saya akan ini ya teman-teman, pembuktian saja. Nanti saya sediakan ya untuk tutorialnya atau tahap-tahapnya itu di deskripsi ya teman-teman, tinggal lanjut saja kalau mau nonton full ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, tidak dapat 1 Mbps pun. Oke, kita masuk ke bagian global setting ya teman-teman. Yang pertama ke bagian global setting. Lalu di sini untuk proxy modenya teman-teman pilih global proxy mode ya. Oke. Lalu di bagian server and group. Nah, di sini teman-teman untuk akunnya di bagian proxy ya.
Nah, jika teman-teman baru pertama ya di sini Global Proxy Mode, jika sudah, simpan saja dulu commit setting ya seperti ini teman-teman. Jika sudah, ke server and group, lalu di bagian proxy, lalu klik add. Nah, di sini untuk akun ya teman-teman, karena ini saya menggunakan Howdy Trojan, jadi saya tambahkan ya di bagian sampai 443 saja seperti ini teman-teman. Lalu copy di sini teman-teman, klik import, lalu masukkan, lalu klik oke. Nah, use config filenya di sini teman-teman, pilih config YAML ya. Nah, bang, di saya ini untuk config YAML-nya itu tidak ada ya. Teman-teman tonton saja video ini sampai selesai ya untuk mengatasi jika config YAML itu tidak ada teman-teman. Oke, lalu di sini teman-teman pilih namanya ya, tes atau bebas lah ya. Ini karena alias saja. Lalu untuk UDP enable-nya pilih true. Lalu skip cat verify, ini true juga nggak apa-apa, atau di fails ya, atau di disable juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, di sini teman-teman masukkan bug-nya teman-teman ya. Untuk bug Telkomsel yang saya gunakan ini pakai bug seperti ini. Ya, kurang lebih seperti inilah settingannya teman-teman. Lalu klik commit setting ya. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman. Nah, di bagian ini ya teman-teman ada tes ya. Ini sudah connect nih ya. Sudah berwarna ya. Mungkin jika teman-teman pengguna STB ini tidak connect ya, atau untuk pinknya itu berwarna merah, itu tetap abaikan saja ya teman-teman. Oke, jika di bagian sini ya teman-teman, sekali lagi jika config YAML-nya itu enggak ada, teman-teman tinggal checklist semua seperti ini ya, checklist semua, lalu commit, lalu API, karena ini sudah ada ya di saya teman-teman, jadi tinggal klik commit ya, lalu klik apply setting. Nah, ini otomatis akan start ya teman-teman kalau kita apply yang tadi ya, dan kita tunggu sampai ini connect kembali ya teman-teman. Nah, jika sudah connect nanti itu, atau open classnya sudah berjalan, itu akan running seperti ini, lalu klik open panel saja teman-teman. Nah, di bagian proxy, lalu teman-teman silakan pilih akun yang tadi. Saya pilih tes ya teman-teman, lalu tes ping ya di sini, atau abaikan saja ya. Nah, ini pingnya seperti ini, nggak apa-apa ya, ini sudah kita pilih. Lalu tes speed lagi ya teman-teman. Oke, saya akan coba lagi ya teman-teman untuk speed test ya di sini. Untuk servernya sudah ke Biznet ya, Geo Cloud. Lalu kita start untuk test speed ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini sudah naiknya speednya menggunakan Open Class ya. Ini sudah berjalan ya teman-teman, untuk cara menggunakan Open Class di Open WRT ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja video saya kali ini. Semoga video ini ada manfaatnya, dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Bye bye.